Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Ketemu lagi dengan saya Pak Ung dari PX Hobbies. Ya, kali ini agak sedikit berbeda ya. Saya mau sharing aja, mau yang ngobrol secara langsung kayak gini ya. Udah lama nggak model kayak gini kan. Dan saya sekalian mau kenalin nih, ke depan kayaknya bakal ada semacam segmen baru yaitu ngode. Nah, ngode ini singkatan ya. Itu bisa ngobrol bareng diecaster, bisa ngobrolin diecaster, bisa ngomongin diecast dan sebagainya, intinya tentang percekcokan ya, ataupun per apa ya, ya sekedar sharing aja tentang dunia per diecasteran. Nah, untuk episode pertama ngode ini saya sendirian nih, belum ada lawan ya, belum ada lawan bicara. Ntar mungkin kedepannya bakal saya collab ataupun ngobrol bareng sama diecaster lainnya. Nah, di episode pertama ini saya sedikit mau sharing tentang video kemarin saya ya, yang cukup singkat ya, video tersingkat yang ada di channel PX Hobbies cuy. Itu cuma kurang dari 20 detik ya kalau nggak salah ya. Itu ada judulnya tuh Halo Sobat Ambiar. Nah, itu banyak yang komen tuh di bawah tuh, ini maksudnya apa sih, gak jelas banget om, apa om maksudnya om, wah ini cuma itu. Nah, tapi ada beberapa diecaster yang mungkin mantengin juga dunia diecast di Facebook ya, itu tahu tuh bahwa video itu tuh semacam apa ya, semacam untuk memperingati dunia perdiecasteran yang hari itu agak sedikit murung dan rame ya di hari Sabtu kemarin, bener-bener gokil. Dimana item yang saya jadikan video itu ya, Hot Wheels Premium Nissan Diorama Set itu harganya turun drastis bro. Dari awal PO nih kalau nggak salah sekitar berapa ya, beberapa hari yang lalu lah ya, nggak ada semingguan kayaknya. Itu awal PO si Nissan Premium Set itu ya, diorama itu harga PO awalnya itu sekitar 2,2 juta rupiah cuy. Tuh pertama kali yang posting saya lupa itu siapa, dan di sini kayaknya saya nggak akan nyebut nama ya. Terus setelah 2,2 juta nih ya, selang beberapa belum ganti hari kayaknya ada ya, itu turun lagi jadi 2 juta tapi beda seller cuy yang open PO nih. Nah, lebih seru lagi keesokan harinya kalau nggak salah itu ada yang ngebuka lagi dengan harga 1,9 dulu, habis 2,2 2 juta, terus ada yang 1,9 juta. Nah, gokil lagi nih, beda seller, pokoknya ini perang harga kayaknya ya, antar seller nggak ada kekompakan. Seru sih. Setelah 1,9 juta itu ada juga 1,7, dilanjut 1,2 ya kalau nggak salah. 1,2 itu saya ngepost di Instagram saya tuh, dan di situ saya banyak diketawain. Wah om, ngarep banget ya dapat item ini murah. Om kayaknya nggak bakal deh item ini di bawah 1 juta. Dan hari Sabtunya tuh, kalau nggak salah tuh saya posting itu hari Jumat, kalau nggak Kamis tuh posting yang tentang bakal turunnya harga si Nissan Z itu. Terbukti di hari Sabtunya ada salah satu seller yang cukup terkenal juga ngebom nih. Cia, istilahnya bukan ngebom sih ya. Ya pokoknya open PO tapi dengan harga yang jauh lebih murah cuy. Berapa coba? Cuma Rp580.000 saja. Dan itu seketika tuh di hari Sabtu siang ya, saya ingat banget. Saya dicolek sama salah satu diecaster yang cukup senior juga nih. Dicolek, nih om ada yang lebih murah. Wah, wow, 580.000 doang nih cuy. Dari 2,2 juta cuy. Otomatis kan tuh rame banget kolom komentar si seller ini. Dan saya nggak kalah dong, barangkali kebagian. Walaupun saya kayaknya telat sih, sekitar setengah jaman saya baru komen ikut ngebook satu cuy, satu aja, syukur-syukur dapat. Kalau nggak dapat mah nggak apa-apa ya, buat ngeramein aja. Intinya di situ ya, rame. Dan itu malam minggu kemarin tuh bener-bener Facebook tuh rame banget dengan adanya si drama ataupun momen ini di awal tahun 2020 ini ya cuy. Gila sih,
2,2 juta, 2 juta, terus turun hingga 580 ribu. Ini tentu saja ada yang pro dan ada yang kontra ya. Yang kontra tentu para, mungkin para seller-seller yang sudah lebih dulu open PO dengan harga yang lumayan mahal ya. Dan yang pro tentunya kayak diecaster-diecaster macam saya ini yang kere-hore ya. Ngarepnya tuh harga-harga ambiar gitu, harga-harga murah baru kita ngebuk ataupun beli, itu juga kalau kebagian. Nah, di sini banyak yang kontra, soalnya banyak diecaster terutama yang belum beli ya, belum ikut PO yang harganya mahal tuh banyak yang ngomong, ah ini seller gorengnya keterlaluan nih, masa apa item harganya, oh ya harga dasarnya di luar sono ya, di luar negeri itu sekitar 25 dolar ya, ataupun sekitar ya 350 ribuan ya, 350 ribu cuy harga normal di sono. Nah nyampe sini bisa awalnya tuh 2,2 juta. Nah itu banyak yang nyinyir masalah seller yang dibilangnya tuh ngambil cuan, ngambil untungnya terlalu banyak cuy. 2,2 juta dikurangi 350 ribuan. Nah, itu banyak yang nyinyir tuh ya, banyak yang ya jadi guyonan lah, jadi lelucon ya. Tapi para seller yang sudah terlanjur open PO dengan harga mahal, akhirnya dia juga ikut ngeluarin unek-uneknya nih. Dia ngomongnya tuh beda seller ya, beda apa sih, beda dapur ya istilahnya. Banyak seller yang mungkin yang dengan harga mahal itu dia apa sih namanya, dia punya keunggulan barangnya tuh ready lebih dulu cuy, lebih cepet nih. Mungkin ya pengirimannya dia pakai jalur udara ya, jadi lebih cepet. Mungkin yang seller open PO dengan harga 580.000 ini dia jalur slow cuy, jalur lambat, ataupun ya entahlah ya, dapur mereka kita nggak tahu. Di situ pokoknya rame banget, banyak pro kontranya. Dan ya saya menyimpulkan intinya, kalau kalau mau jadi kolektor ataupun diecaster ya bijak-bijak ya, baik pihak seller maupun pihak buyernya. Pihak seller juga ya sabar kali ya, seller dan buyer harus sabar ya. Kalau pengen harga murah cuy, kalau pengen harga mahal ya, kalau pengen dapat barang duluan ya harga mahal. 2 juta kalau dirasa om cukup murah, silahkan. Saya mah up, saya dukung yang 580.000 saja ya, karena masih wajar lah ya. Walaupun gak tahu dapat atau enggak, cuma dengan adanya apa sih namanya ya, momen ini tuh diecaster akhirnya lebih berwarna lagi cuy ya, setelah kemarin ribut politik, ribut SARA dan sebagainya. Dengan adanya si Nissan Z Premium ini lebih berwarna lagi. Tapi sekali lagi, intinya kita semua korban dari kenapsuan diri kita sendiri cuy ya. Ada seller yang nafsu pengen datengin barang lebih duluan, itu satu ya. Atau mungkin ada yang seller nafsu pengen dapat untung banyak, ada di pihak buyer pengen ataupun nafsu pengen dapat item tersebut lebih dulu. Terus kalau lebih dulu dapat, kita harus ngapain, harus bilang wow gitu? Enggak, di bercanda. Itu semua saya kembalikan ke pribadi om masing-masing ya, intinya sabar saja. Ini jadi ngingetin saya tentang ya kejadian-kejadian menarik lainnya ya di dunia diecaster tentang per-PO-an ini. Dulu sebut saja kayak Honda Series yang satu setnya dulu 2 juta cuy. Satu set 2 juta dan ternyata itu masuk ke gangguan Alfamart ya. Civic EF kuning itu Honda Series awal muncul 400 ribuan. Sekarang setelah masuk Alfamart harganya mentok di bawah 100.000. Terus ada juga Hot Wheels Wonder Woman, awal PO-nya juga 2 jutaan, sekarang mentok kayaknya di 100.000-an. Terus ada lagi apa ya? Lumayan banyak nih cuy tentang kejadian unik per PO-an, yang awal PO harganya mahal tapi setelah barang ready harganya jauh lebih murah. Ya buat warna aja sih ya di dunia diecaster ini cuy. Gimana pendapat om? Silahkan komen saja di bawah. Sekali lagi, udahlah ini kita anggap hiburan saja, gak usah gontok-gontokan. Have fun aja cuy. Have funnya ya buat
kayak saya ini yang belum beli, buat mereka yang udah PO duluan beli harga 2 juta ya ambiar bro. Aduh sakit ya. Ini sobat ambiar bener-bener ya, dari pihak buyer maupun seller. Seller yang open PO dengan harga 2 juta yang dia katanya dapat harga modalnya juga udah lumayan mahal, lumayan tinggi. Setelah ada PO 580, dia ambiar cuy. Bingung kan? Udah PO mahal, ternyata ada yang bisa dapat lebih murah. Buyer pun juga udah PO 2 juta, ternyata ada yang jual 500-an. Pokoknya sobat ambiar semuanya cuy ya. Gitu aja ya, terima kasih banyak. Silakan kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf dan koreksi saja di kolom komentar. Kita saling ya sharing aja ya, biar saling sesama Dekester tuh bisa saling tukar info ataupun tukar pengalaman, keseruan dan keceriaan tentunya. Oke, gitu aja, terima kasih banyak nih sudah nonton video ini. Semoga kedepannya untuk kita baik buyer maupun seller lebih bijaksana lagi, nggak usah nafsu-nafsuan, pengen dapat lebih dulu, pengen ngedatengin barang lebih dulu. Slow aja bro, slow, slow ya, kalem dong ya, apapun itu dibikin santai, jangan kesusu. Kalau kesusu ya gitu cuy, agak sedikit ambiar ya. Belajarlah ya dari pengalaman-pengalaman terdahulu kita ya. Oke, terima kasih banyak. Ciao, dadah.